Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube MI Istiqomah Sambas Purbalingga. Pada mata pelajaran tematik kelas 1 Mulazama MI Istiqomah Sambas Purbalingga. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari anak-anak kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga anak soleh-solehah kelas 1 Mulazama selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tepukan kuat dan lemah. Ingat ya anak-anak, tepukan yang lemah untuk menunjukkan bunyi yang lemah, sedangkan tepukan yang kuat untuk menunjukkan bunyi yang kuat. Kita akan mempraktikkan bagaimana menyanyikan sebuah lagu dengan suara yang lemah dan suara yang kuat. Hari ini kita akan mempraktikkan lagu yang berjudul Si Nyamuk Nakal, ciptaan Papa Tibo. Perhatikan pada layar ya anak-anak. Nyanyikan nanti yang bertanda biru itu dengan suara yang lemah, sedangkan tulisan yang berwarna merah menunjukkan suara yang kuat. Pasti anak-anak semua sudah bisa ya lagunya. Mari bersama Bu Guru menyanyikan bersama-sama. Banyak nyamuk di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak semut di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak tikus di rumahmu, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Banyak lalat di rumahmu, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Nyamuk-nyamuk nakal, semut-semut nakal, sukanya menggoda aku. Tikus-tikus nakal, lalat-lalat nakal, sukanya membikin kotor. Itulah menyanyikan lagu Si Nyamuk Nakal dengan suara yang lemah dan suara yang kuat. Nanti anak-anak bisa mempraktikkan ya. Sekarang anak-anak menyanyikan lagu Si Nyamuk Nakal dengan memperhatikan kuat lemahnya bunyi. Dan jangan lupa di video serta share di grup kelas. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Mari anak-anak kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semangat bernyanyi dan jangan lupa di rumah membantu orang tua. Berakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.